Ya, halo teman-teman gitaris. Kita akan mereview produk terbaru dari AFV, Veram GT. Sekali ini kita mencoba mengkoneksikan output headphones dari Veram GT ini menuju ke ampli besar atau ampli panggung. Kita coba langsung. Ya, di sini saya mengkoneksikan Veram GT ini langsung direct menuju ke input dari Mesa Boogie ini. Jadi dari output ini langsung ke input sana. Ya, di sini saya mengatur sekitar 10% karena saya melakukan inputting di preamp. Jadi kalau ditambahin nanti bisa peak. Kecuali kalau kita menggunakan speaker simbada atau speaker aktif buat karaoke itu, biasanya kita atur sampai sekitar 40% ke atas. Jadi ada penambahan gain sedikit. Kalau saya masukkan ke input ini sudah sangat sensitif. Jadi di sini cuma sangat sedikit sekali. Kita coba distorsinya.